lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows. Kami mohon kepada masing-masing manajer dan ofisial untuk segera menghadap ke wasit. Akan ada pengarahan dari wasit. Sekali lagi kepada kedua manajer atau ofisial untuk segera menghadap ke wasit atau pengawas pertandingan. Sabar. Kami mohon kepada manajer dari Sumber Kelampok. Bola. Dan lalu ada penjarakan dari Roger Gawang. Ada Hendra, nomor 1, Lalo, Anto, ya kick off Anto sudah ke belakang, dia berikan pada nomor punggung 23 Dandi tadi, ke depan dia Dandi, namun coba dihalangi oleh Jenal. Jenal nomor 20 dari Garuda, pendek dia ke kanan, berikan kepada Agus tadi, kembalikan lagi kepada Jenal, namun coba dicuri tadi oleh pemain dari Sumber Kelampok. Sudah lakukan nomor punggung 9 maksudnya, yaitu Juni tadi, Juni, masih Juni kuasai bola, Sumber Belai, kembali dibebeng oleh Jenal, Juni ke belakang dia. Tidak ada kawan dan kali ini Garuda kuasai bola, angkat bola jauh depan maksudnya. Ada Imam Zara Sorte bola berikan kepada Eka. Sampai lebih besar dari kepada pemain belakang dari Sumber Agus tadi. Berikan bola kepada nomor 13 Agus dan kali ini Sumber kembalikan lagi bola kepada nomor 13. 93 dia pendek ke depan, angkat bola jauh depan maksudnya ada nomor 11. Namun terlebih dahulu nomor 19 dan Sumber Anto. Itu Eri angkat bola jauh ke depan, ada nomor 19, ada nomor 18 berbahaya. Ada nomor 19, ada nomor 19. Hampir saja, peluang emas yang baru dan dimiliki Bapak Putu sudah kita. Adikku sudah sebagai anggota DPRD Kabupaten Buleleng Fraksi Golkar. Begitu juga hadir Bapak Mekel dari penjarakan. Semoga dengan hadirnya kedua orang yang terhormat ini, pertarungan semifinal antara Garuda dan Sumber Bali dapat berjalan dengan lancar, aman, tertib dan terkendali. Terima kasih. Tekanan kali ini dari Garuda, Eka tadi masih gagal, ada nomor 18, Alif coba contek dia, berikan terpas pada Imam. Bola Imam berhasil melewati pemain lawan, Mas Imam, kita tunggu bersama Imam kan. Datang lagi pegang dari Garuda, nomor 13, Master tadi coba dialain, berikan kali oleh pemain lawan tadi, gagal Master, dan kali ini Sumber Bali. Nomor 19, contek dia ke tengah, ada nomor 23, Kenneth Ben saja dia kali ini jauh ke depan maksudnya, dan terlepas bola, ada nomor 19, Ustang langsung ke maksudnya ada Juli di sana. Namun lebih telah tadi Agus amankan bola, kembali datang ke kanan dari Sumber Bali. Coba melebar dia ke kiri, berikan kepada Juni. Berbahaya kali ini, tendang langsung Juni. Sumber Bali. Sudah dia berikan pada nomor 19, angkat bola jauh ke depan. Namun lebih telah pada pemain belakang dari Garuda, berikan kepada Master. Master kali ini, coba. Berbahaya kali. Masih ada sulit dari Sumber Kelampok. Garuda sudah lakukan, ada. Namun ternyata sampai gol tadi. 1-0 umur sementara Garuda penjarakan. Hasil kontrol bola dengan dada nomor punggung 98 tadi pendek yang ke kiri. Namun coba dilebihin oleh nomor punggung Eka tadi. Terjadi kembali putra bola di sana. Coba di belakang berbahaya kali ini. Datang ke dalam dari jumlah. Terlepas bola dan masih berbahaya menuju lewatkan langsung. Namun lebih keras pada pemain dari Juni. Kali ini datang ke Juni. Jauh ke depan berikan pada Anto. Kembali lagi kepada Juni. Kita tunggu bersama Juni. Masih Juni di daya main pemain lawan Juni. Ada Lalo di sana. Lugas ke Lalo amankan daerahnya. Awo bola ke Lalo. Nampaknya Eka lakukan tengah bebas angkat ke Lalo. Harus ada kembali yang lakukan tengah bebas. Pamela jangan Eka. Tengah langsung ke Lalo. Lihat Juli kali ini kuasa bola. Kena langsung Juli. This is
saja ada gagal Garuda sekarang dalam rusuk. Dan ia bersama dengan itu wasit yang memimpin jalannya laga menunjukkan punya pertanda pertandingan babak pertama antara Sukla dan Garuda Pejarakan telah berakhir. Unggul sementara Garuda Pejarakan dengan skor 1-0. Ya Imam kebelakang dia diberikan kepada Eka. Eka masih bertahan di dalam pertarungan sendiri dia. Masih Eka kebelakang dia. Kali kembali dia cukup balik kali ini. Bangun serangan kembali. Di sana ada Zainal berdiri tegak. Ambil hari kembali. Ada kacau di sana. Masih Sukla Bali kuasanya ketika di daerah pertahanan lawan. Masih Sukla Bali hadapi dia. Masih dibayang-bayang mereka. Kurang asurat Eka tadi. Masih Sukla Bali kena kasih ya. Masih bisa. Yang dikuasai oleh Bali-Bali. Masih Sukla Bali kembali kuasai. Membangun serangan kembali. Ketika di daerah pertahanan diri kepada rekannya dia. Masih Sukla Bali. Pendek-pendek saja dia ketakam. Tidak ada nomor punggung dua agak rupanya. Kedepan dia masih Sukla Bali. Masih Sukla Bali kuasai. Langsung saja namun dapat diantisipasi oleh Laro tadi. Kembali Garuda ambil alih. Kali ini serangan lakukan. Kembali ambil alih Sukla Bali. Nomor 84 kali ini. Sukla Bali awal saja kembali ke depan dia. Namun di belakang masih ada Agar tadi. Ada Laro bisa mengejar Sukla Bundar dia. Laro pertahanan lawan. Di sana ada Eka kembali, masih kuasai dia Sukla Bali kali ini. Pelanggaran rupanya. Sambil menunggu. Kalau saja dia ke depan. Menyelamatkan darah pertahanan mereka. Ambil ajang-ajang dia. Kalau saja dia. Ambil ajang dari halau tuh. Masuk nih. Hantemin kiper, hantemin kiper, hantemin. Ajang untuk sepak bola kali ini halau saja ke depan tinggi-tinggi. Kalah le. Masih bisa diambil oleh Sukla Bali kali ini. Pendek saja Sukla Bali. Halo ke depan. Dan sama dengan Lalo. Lalo kali ini memasuki kering bunda dia. Halo saja ke depan. Di sana kali ini masuknya. Masih. Belum berakhirnya. Lepas yang tadi maka berakhir dengan pertandingan babak kedua. Pada. Dimulai lagi tanggal. Good luck.